blunder dalam catur tidak selalu berakibat fatal. Bisa saja langkah blunder terlihat begitu spektakuler dan cantik di permukaan walaupun sejatinya merupakan kesalahan. Begitulah kira-kira keberuntungan Master Internasional Myanmar Seo Hatun Win saat melayangkan kombinasi taktis di langkah ke-21 melawan kandidat Master Muda Thailand Lao Hawira Paprin. Lucunya Prin tidak menyadarinya desain bahkan balik membuat blunder di langkah ke-30 yang kelihatannya mau menyederhanakan permainan. Tapi justru dihukum oleh Zhao. Berikut ini partai menarik tersebut dari babak ke-6 SEA Games Hanoi, Vietnam. Kuda D5 mengajak pertukaran, dan bangunan sudah menjuru seimbang dengan formasi bidak yang simetris. Atau alternatif A6 dengan hasil sama. Tetapi Zhao melihat ada petualangan dengan membuat bangunan sedikit bergejolak. Dengan gajah makan H6, bila diambil, benteng ke D1 memaku benteng di D8 dan merebut kembali kuda di D5. Bila kuda lari ke F4 skak, benteng D1 masih terlindungi. Kombinasi kecil Zhao tampaknya cantik. Kalau saja tidak melihat langkah selipan atau swissenzug gajah D2 yang kalau diambil benteng D2. Bentengnya jadi tak terlindungi setelah kuda open skak F4. Sudah percuma kalah satu gajah. Kini giliran hitam yang buat langkah aneh gajah H2 yang bila kuda ambil A7. Gajah ke G1 merebut kembali bidaknya. Tapi Zhao melihat ini bukan langkah cantik, tapi blunder fatal. Sebetulnya langkah sederhana A6 sudah cukup draw. Karena Raja Putih pun tidak bisa masuk menembus baris ke-6.
Varian gajah E3 lebih mempersulit kemenangan putih. Keliru lagi. Sebaiknya bidak G yang maju untuk ditukar, sehingga konsentrasi hitam hanya di sayap menteri. Sama-sama kalah, tetapi Raja B7 lebih logis. Akses ke diagonal A1H8 ditutup sudah.